mahasiswa PG PAUD STK IP Setia Budi Rangkas Pitung, kelas 4D, Pokdis Julang Cikande. Video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan MKDDTK dengan dosen pengampu Ibu Haji Yayah Rukiah MPD. Apa itu tumbuh kembang? Tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain yang dapat diukur dengan ukuran tertentu. Sedangkan kembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh dari berguling menjadi duduk, berdiri, dan berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. 1. Faktor keturunan. Ciri fisik dapat diturunkan kepada anak melalui gen kedua orang tua. 2. Jenis kelamin. Anak laki-laki lebih tinggi ukuran tubuhnya daripada anak perempuan. Hormon anak perempuan lebih cepat pubertasnya ketimbang anak laki-laki. 4. Nutrisi. Memberikan makanan yang bergizi setiap hari pada anak supaya mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 5. Status sosial ekonomi. Anak yang sosial ekonominya tinggi akan mendapatkan apa yang diinginkan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya. Bukan berarti anak yang sosial ekonominya rendah tidak mendapatkannya. Hal ini bergantung terhadap pola asuh setiap orang tua. 6. Latihan dan kesehatan. Dengan rajin berolahraga, anak dapat terjaga imun dan kesehatannya untuk hasil yang optimal. Cara mencegah stunting. 1. Rutin membawa memantau pertumbuhan perkembangan balita. Rutin membawa posyandu contohnya. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Serang bekerja sama dengan STK IP Setia Budi Rangkas Bitung yang telah menyelenggarakan program beasiswa pada guru-guru PAUD. Terima kasih banyak, semoga dilancarkan dalam segala hal. STK IP Setia Budi Rangkas Bitung, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.